ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ummat al-Islam <coughs> Senantiasa kita memuji, mem memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Nikmat diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menaatinya. Nikmat di akhal Islam. Yaitu kita senantiasa semangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa semangat di dalam kebaikan. Beliau bersabda, Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah alama yanfa'u kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Karena ini adalah merupakan sifat orang-orang yang berakal. Orang yang berakal yang senantiasa berfikir ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan apapun juga, apakah itu bermanfaat untuk dirinya ataukah malah memberikan bahaya dan mudarat untuk hidupnya? Maka ketika ia tahu bahwasannya sesuatu itu berbahaya untuk dirinya ya akhi Dia akan tinggalkan Walaupun itu nikmat Walaupun itu terasa menyenangkan Tapi ternyata itu sesuatu yang membahayakan kehidupannya Maka ia pun lari darinya Ketika ia tahu bahwasannya itu bermanfaat untuk dirinya Walaupun memang menyakitkan Walaupun memang menyusahkan Tak mengapa ia bersabar sebentar Demi untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang ia ingin rasakan tersebut, bagaikan orang yang meminum obat yang sangat pahit dan getir, ketika ia tahu bahwasannya itu padanya kesembuhan penyakitnya, ia akan bersabar sebentar untuk merasakan getirnya agar ia bisa sehat kelak insya Allah. Makanya, akal Islam, setiap orang dan setiap kita, bahkan setiap Muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang perbuatan yang akan ia lakukan, tentang ucapan yang ia hendak ucapkan, tentang segala sesuatu yang hendak ia lakukan, apakah itu akan memberikan manfaat untuk hidupnya ataukah memberikan mudarat dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala ya akhi, lihatlah syariat-syariatnya. Semuanya penuh dengan keilmuan dan manfaat untuk hambanya. Walaupun terkadang kita lihat Syariat itu terkadang berat untuk diri kita. Puasa, contohnya, kita menahan diri daripada haus, daripada makanan, daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa berupa syahawat. Itu berat bagi kita, tapi Allah tahu bahwa itu manfaat untuk hidup kita. Manfaat yang terkadang kita tidak merasakannya di dunia kita, terutama di akhirat kita, ya Ahad Islam. Maka Allah syariatkan puasa Ramadan sebulan penuh. Walaupun itu berat buat sebagian orang, akan tetapi itu manfaat yang besar setelah itu. Demikian pula akal Islam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat yang terkadang kita pandang itu berat, terkadang itu lihat sesuatu yang pahit dan getir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di balik itu ada manfaat-manfaat yang sangat besar sekali dalam takdirnya dan peraturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mentakdirkan seorang hamba hidupnya harus sempit rezekinya karena Allah tahu apabila ia kaya dia akan lupa daratan ia tidak menjadi, menjadi hamba yang lupa kepada robnya maka Allah jadikan sempit hidupnya rezekinya agar ia senantiasa kembali kepada Allah memang di sana ada sesuatu yang sifatnya payah untuk hamba tapi Allah menginginkan manfaat yang lebih besar dari itu berupa surga. Demikian pula kehidupan kita ya akan Islam. Kita berusaha untuk mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita, timbang semuanya dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda orang yang berakal. Maka Nabi sallallahu sallabda, "Ihriz ala ma yanfa'u wasta'in billah." wala bersungguh-sungguhlah bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat buat kamu jangan melihat dari sisi susah dan payahnya tapi lihatlah dari sisi manfaatnya yang luar biasa seorang sahabat yang mulia berkata nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kirail ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari kiraul ar yaitu bekerja sama untuk Bekerja sama dalam tanah, namun dengan dengan hasil yang telah ditentukan pada tempat-tempatnya. Sementara itu dilarang oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam apabila A dan B misalnya ya akal Islam bekerja sama dalam tanah, yang satu menggarap, yang satu yang memiliki, kemudian yang pemilik berkata keuntungan untukmu bagianmu ini adalah untukmu, yang sebelah sini untuk saya. Ini disebut perkara kira dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sahabat ini Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari kira ul ar. Wahwa dan padahal itu bermanfaat buat kami. Walakin Allah wa Rasuli anfa akan tetapi menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Terkadang kita memandang sesuatu bermanfaat buat kita dari satu sisi. Kita tidak melihat sisi yang lain yang ternyata itu mudarat dalam kehidupan kita ya akal Islam. Riba, bunga dan yang lainnya sepertinya bermanfaat, menambah harta, pada hakikatnya tidak ternyata di sana ada dosa yang begitu besar ya akal Islam. Ini dia arak. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul Izmun kabirun wa linnas wa ismuhuma akbaru min mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi katakan padanya ada dosa yang besar namun di situ pun ada manfaat-manfaat untuk manusia tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memongkuskkan pada manfaat tidak Allah mengatakan namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya demikianlah kita sebagai seorang manusia ya akhi seorang muslim dan mukmin di kita harus bisa menimbang segala sesuatu Mana yang lebih besar maslahatnya Mana yang lebih besar manfaatnya Ataukah yang lebih besar itu ternyata mudaratnya untuk kehidupan kita Ya akal Islam Maka itulah berarti kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kefakihan Sungguh-sungguhlah ya akhi Sungguh-sungguh -sungguh, kita semua dalam perkara yang bermanfaat untuk hidup kita Aku luka lihada Wa Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ummatul Islam. Terkadang seseorang mengetahui bahwa sesuatu itu bermanfaat dan manfaatnya besar. Namun ternyata hatinya tidak menginginkannya. Dia tahu bahwasanya mengikuti Allah dan Rasulnya adalah manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Tapi ternyata syahwat yang menghalangi dirinya. Sehingga akhirnya keinginannya begitu lemah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Maka dari itu ya akhi, orang yang punya pengetahuan tentang kebenaran, akan tetapi keinginannya lemah untuk mengikuti, ia pun tak akan pernah bisa mendapatkan manfaat tersebut. Oleh karena itulah Ibn Qayyim mengingatkan kepada kita bahwa pada diri manusia ada pada padanya dua kekuatan kekuatan ma'rifah ilmu dan kekuatan irodah, keinginan apabila dua kekuatan ini tidak dipadukan dalam kehidupannya maka ia akan menjadi yang lebih rendah daripada binatang ternak fi Islam lihatlah binatang itu dia tidak punya ilmu tapi dia punya insting dia bisa membedakan mana makanan yang bermanfaat untuk dirinya mana yang tidak Ketika ditawarkan narkoba kepadanya, dia akan menolaknya, karena dengan instingnya dia tahu bahwa itu adalah perkara yang yang berbahaya untuk dirinya. Tapi terkadang manusia tahu itu mudarat. tapi dia malah menginginkannya, bahkan dia mengejarnya. Dia tahu bahwa itu berbahaya untuk hidupnya, tapi ternyata ia malah mengkonsumsinya. Barangkali orang seperti ini, ya akhi, lebih buruk daripada binatang ternak, karena ia tidak menggunakan akal pikirannya yang sehat. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن <سؤال> والانس <سؤال> لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون sungguh kami telah menciptakan penduduk-penduduk neraka itu dengan sifat bagaimana mereka punya hati kata Allah tapi tidak digunakan untuk memahami mereka mempunyai mata tidak digunakan untuk melihat mereka mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar mereka itu kata Allah bagaikan binatang ternak bahkan lebih sesat lagi naudzubillah maka ya akhi kita manusia diberikan oleh Allah kemuliaan dengan akal Akal simpanlah pada tempatnya Pikirkan baik-baik Apa yang bermanfaat untuk hidup kita Namun akal bukan dijadikan Untuk menentang Allah dan Rasulnya Karena akal mempunyai keterbatasan Ya akal Islam Maka Rasulullah SAW mengatakan Ihriz ala mayanfa'uk Wasta'in billah Bersungguh-sungguhlah Bersemangatlah dalam perkara yang Bermanfaat dalam hidupmu Dan mintalah tolong kepada Allah karena bu, kalau bukan karena Allah yang menolong kita, kita tidak akan bisa mengetahui mana manfaat mana yang tidak. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, kita pun tidak akan ada keinginan untuk perkara yang bermanfaat untuk kehidupan kita ya akal Islam. Maka mintalah tolong kepada Allah. Kemudian Rasul sabda, "Wala jangan lemah, jangan malas." Karena kemalasan, kelemahan bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin selalu hidupnya senantiasa semangat menuju kepada perkara yang sifatnya manfaat. Dia berusaha untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Dia tidak peduli apakah itu sesuatu yang menyakiti hatinya atau dirinya. Yang terpenting adalah keriduan Robnya, keriduan Sang Pencipta ya akhwat Islam. Inna Allah malaikatahu salluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم تقبل قيامنا وصيامنا يا رب العالمين اللهم اخرجنا من رمضان مغفورين يا رب العالمين اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين